mungkin kita tak tahu dan sebagainya. Maka bila terputus hubungan ni dah nak misalnya dari sedadat apa cerita mak ayah di Mekah di Madinah ni apa cerita dah ada. Jadi dah resah gelisah dah, tak tahan. Akhirnya telefon salam baitullah. Salam baitullah pun siapa cari. Ini adalah tabiat manusia. Macam kita lah. Anak kita ada ambil peperiksaan nak menunggu keputusan. Tuan dia pergi berbeza, tak ada apa relax man. Kita mak ayah yang besar ni lagi 3 hari nak keluar keputusan ni macam mana. Keputusan tak nak aku. Dapat tak 5A? Dapat tak 8A? Dapat tak 10A? Macam mana keputusannya? Esok ke mana nak menyambung pengajian? Yang tuan punya diri tak ada apa relax. Seronok man. Jadi memang manusia ini jadikan tabiatnya ada tabiat resah dan risau. Kemudian disebut oleh penterjemah kitab ni lagi bakir terput. Manusia memang macam tu. Cuba tengok ya. Tabung dah bergerak. Berapa kita nak masuk? Dalam duit dalam poket ada RM10 tapi tak ada duit pecah. Sayang pula nak masuk RM10. Nampak? Dia memang ada sifat macam tu. Maaf cakap lah, bukan tuan-tuan ni kadang-kadang kita sendiri pun macam tu. Berkira. Tapi kalau nak pergi tengok wayang tak kira. Cinta KL gangster baik, Ipoh gangster baik, tak kira, ai tak keluar. Dan selalu sekali lah RM10, tiket ukur RM10, ai RM10 tak nak keluar. Tapi bila nak buat benda kebaikan, benda yang menyatangkan pahala berpanjangan, susah kita nak keluar duit. Susah kita nak keluar duit. Contoh kita dapat tahu ya, ada mesin pemotong tulang bonsai machine ada terbaru ni saya dapat daripada kawan saya ya. Selama ni kita guna yang macam potong, yang macam potong apa tu benda yang bulat kan, yang macam potong kayu lah, potong besi tu. Sekarang ni dia ada dia panggil bonsai machine. Satu jenis mesin yang memang khusus untuk memotong tulang sahaja. Harga dia kawan saya beritahu, kawan saya dia berjaya beritahu RM1,500. Jadi dia mohon, dia sama sampaikan kepada kawan, mohonlah kalau ada yang nak membuat sedekah jariah, amal jariah menyumbang dalam pembelian bonsai machine ni, mesin pemotong tulang. Kita ada RM50. Saya pula nak pecah dia pun pula pakai dah masuk RM50 ni pecah dulu lah. Ada apa? Itu salah tu, RM50 semua lah kan. Allah Ta'ala ganti nanti lebih. Kalau Allah Ta'ala tak ganti di dunia ni pun esok dapat pahala yang berpanjangan sadaqatun jariyah. Nabi sebut idza mata ibnu adam, bila mati seorang anak adam, kepada amru illa bintalat, terputus segala amal dia. Dia tak boleh semayang dah, dia tak boleh nak puasa dah, dia tak boleh baca Quran dah, dia tak boleh nak zikir dah, dia tak boleh nak ikut baca ilmu, segala-galanya amalan dia terhenti di situ. Melainkan illa bintalat, melainkan daripada 3 jalan ni hadis masyhur, sedekah jariah atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat yang dia sampaikan kepada orang-orang lain, awalan salih yang da'ulah, ataupun anak salih yang menuhakannya. Yang paling mudah bagi saya, yang paling mudah nak dapat sedekah tunjangan. Sebab ilmu yang bermanfaat tak semua orang ada. Kalau dia tu ustaz, cikgu, mungkinlah dia boleh dapat pahala menyampaikan ilmu. Tapi kalau kita ni bukan di kalangan ilmu, macam mana kita nak dapat pahala daripada jalan ilmu ni? Awalan salih yang da'ulah, atau anak yang berdoa salih yang berdoakan. Anak kita ni yatiman, dia nak doa dengan kita esok bila kita mati.
bila kita meninggal rajin baca. Tiga hari pertama pun rajin. Lepas tu dia sembah hari. Lepas tu lepas tu 2 hari, lepas tu lepas 4 hari. Lepas tu tak tahu lah bila. Kadang-kadang yang jenis yang banyak-banyak kata orang mengaji di internet, dia tak mengaji di masjid, surah dia mengaji di internet. Dia kata ni tak ada ni, Nabi tak ajar 3 hari, 7 hari, 4 hari ni tak ada lagi. Malah penulis arwah sendiri pun tak ada, Nabi tak suruh buat pun. Dia dah mengaji dah, dah berpandangan macam tu pula. Langsung lah, tak ada apa dah yang kita akan dapat daripada anak kita tu. Doa pun tak dengar. Nabi sebut anak soleh. Kalau anak kita tu soleh, kalau anak kita tu bukan anak yang soleh, okey tak payah. Jadi yang mudah je tuan-tuan bagi saya, sedekatul jariah. Buatlah sedekah jariah masa kita hidup. InsyaAllah pahalanya akan berpanjangkan. Tahun depan mana tahu kalau nak buat korban esok, nak beli bonsor mesin ni, harga RM1,500. Surah nak beli, duit surah tak cukup. Kita menyumbang seorang sikit-sikit, RM10, RM2. Orang perempuan lagi senang. Saya dia ada buah kumit, lagi senang. Lebih daripada itu dia boleh bagi. Takkan RM20-RM30 tu tak ada apa. Saya boleh bagi ustaz ni, gelang saya ada 10 ni. Saya jual satu dah boleh beli dah mesin potong tulang. Saya seorang ni pun tak apa ustaz. Kita janganlah mementingkan diri sendiri. Boleh-boleh, tapi kita bagi kalau kita share juga untuk dapat satu banyak ya. Pakat-pakat lah, RM10, RM10, RM10. Paling-paling tidak RM1, paling-paling tidak RM1. Yang kurang mampu lah, yang lebih mampu sikit RM50. Kumpul-kumpul dapat RM1,500. Semua orang yang menyumbang, walau kecil mana sumbangan dia pun, akan dapat sedekah. Jangan tak terdekut sangat. Tapi orang tak ada beritahu lah, manusia memang macam tu. Dia kalau nak buat kebaikan memang macam tu lah. Kan? Memang dia tu kira. Tapi kalau yang seronok-seronok, dia tak kira. Tak kisah. Itu sifat manusia. Idza massahu syarru jazua, apabila dia tiba-tiba susah, dia sangat resah-resah. Itu memang manusia, tabiat manusia memang macam tu lah. Ya, fitrahnya macam tu. Ada orang yang bila dia dalam kesusahan, dia gembira, seronok gelap. Rumah terbakar boleh ketawa sebab apa? Rumah-rumah tak terbakar, bomba duduk padam, dia relax gelap, ketawa, kau, rumah pun terbakar, kau. Orang kata apa? Lu gila. Lu gila. Rumah terbakar, lu gila. Rumah terbakar. Ada wartawan kata, rumah saya terbakar, keuntungan dianggarkan RM1,000. Ada? Tak ada. Kalau rumah terbakar, mesti dalam berita tu dia kata kerugian ditaksirkan sekian-sekian banyak. Tu rugi orang yang rumah terbakar ni, rugi. Tapi dia boleh gelap, ketawa, kau. Maksudnya dia tu bukan rugi, dia tu gila. Jadi memang manusia macam tu, bila berharap menghadapi kesusahan, macam tu lah. Cik rumah terbakar, lagi-lagi 2 hari nak kayu. Macam mana dulu nak kayu ni? Rumah terbakar habis tu. Macam mana nak kayu? Itu adalah sifat tabiat manusia bila tiba kesusahan. Macam kita berjalan tempoh kemalangan jalan raya, kereta tu apa ni, total loss. Ada pening tak? Macam mana nak pakai kereta? Kereta ni dah total loss, tak boleh pakai dah. Macam mana kereta tu lah satu. Memang manusia ni orang tak ada kerja dengan yang tu. Bila tempoh kesusahan, dapat fail. Ditipu. Ini pun kesusahan lah. Dan rupanya ada kawan-kawan kita ditipu sampai RM160,000. Orang tipu. Masya Allah, RM160,000, bayangkan. Dalam duit kita berniaga tak apa, ini kita pinjam bank RM160,000. Kena tipu, orang tipu. Macam mana nak bayar balik hutang bank ni? Duit tu dah lembur lah. Ingat pun boleh jadi
Pak Man Telur ke, labu perah ke, tempe perah ke, perah lah, apa yang perah pun perah lah, tak tahu. Tapi kita dengar labu perah. Tuan-tuan pernah dengar labu perah? Saya tak tahulah ada pula labu perah kan. Skim cepat kaya ni lah tuan-tuan. Masuk 1,000 dapat 2,000. Saya dulu pernah jumpa skim cepat kaya ni. Tag dia cantik, tag line dia cantik, menjana ekonomi rumah. Oh dahsyat. Dia main bila sebut rumah je, ramai orang masuk. Ada yang sampai 50,000, ada yang sampai 100,000. Sebab dijanjikan ulangan 100% dalam tempoh 8 bulan. Saya tak berani, saya pun tak kena, saya masuk sini. Masuk sini, masuk juga. Test market lah, pokok betul sungguh 8 bulan dapat 2,000 boleh masuk lagi. Tambah lagi dah.